Okay guys, alhamdulillah kita sudah sampai di Hotel Aston Anyer. Ini kita mau langsung cek dan kita sudah terlalu malam sekali. Selamat malam. Mau check in atas nama Levi. Okay guys, kita lagi prepare. Kita sore ini mau prepare. Hey, kalian mau kemana hari ini? Ke pantai. Mau kemana? Ke pantai sama hotel. Mau ke pantai sama bapak di hotel? Wow, seru banget. Osa juga mau ke pantai. Iya. Oke, jadi hari ini guys kita mau ke pantai karena besok tanggal 1 libur. Jadi kita mau siap-siap mau ke pantai, ngajak anak-anak karena kemarin liburannya dia udah ke gunung-gunung terus nih. Ya. Mau ke pantai hari ini ya? Iya. Iya, tuh. Oke. Iya, siap. Ya udah. Jadi kita mau prepare dulu nih guys, kita udah siap-siapin semua barang-barang kita. Kak, bukain pintunya, Kak. Kita udah masukin semua barang-barang dan kita mau langsung siap-siap nih, guys. Ini kita Dedi juga bawa sepeda nih. Karena besok Dedi agendanya mau main sepeda. Guys, kita baru saja memasuki tol baru ini ya. Sekarang malam ini kita lagi mau menuju ke barat nih, Pulau Jawa. Kalau kemarin kita perginya itu ke arah ke timur. Hari ini sekarang kita mencari kitab suci. Kita pergi ke barat. Kalian mau tahu kita kemana? Nanti kita akan sharing ke kalian. Kita akan pergi kemana? Yang pasti liburan kali ini kita mau menuju ke barat. So, tunggu videonya kita seperti apa, nanti kita akan sharing ke kalian. Sekarang kita lagi menuju ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi menuju ke sana nih guys. Sekali lagi jangan lupa di like, comment, share, subscribe dan tunggu video-video kami berikutnya ya guys. Kita akan sharing-sharing lagi ke kalian nanti seperti apa dan gimana. Kita mau langsung meluncur guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jam menunjukkan pukul 20 lewat 20 menit. Sekarang kita lagi nunggu mobil Mas Angga dulu nih guys. Jadi lalu cepat kita tunggu dulu di pinggir sini aja. Oke okay guys, alhamdulillah kita sudah sampai di Hotel Aston Anyer. Ini kita mau langsung cek dan kita sudah terlalu malam sekali. Selamat malam.
mau check in atas nama Levi. Bapak Levi ada 2 kamar ya Pak? Iya benar. Studio 1 studio 2. Heeh. Jadi jam berapa ya Pak? Oh, boleh dingin yang mana? Dingin? Dingin boleh. Dinginnya ada berapa orang totalnya? 4. Maksudnya sama yang lain totalnya 7. 7 ya. Betul, kalau main biliar gratis? Bayar? Iya, tapi sampai jam 10 saja Pak. Oh gitu, udah mau habis dong. Lagi rame gak sih? Hari ini Gak serame kemarin nih? Tidak Pak. Jangan Pak, KTP-nya. Terima kasih. Boleh diisi nomor telepon? Boleh dibantu Mbak? 0818 166 ya. 732. Iya. Selamat malam, Bapak. Iya. Terima kasih. Oh, kita dikasih welcome drink, guys. Ini apa? Oh. Informasikan semua kamar kami no smoking, Pak, termasuk area kamar mandi dan juga kamar nanti akan ada denda 2 juta apabila merokok, membawa hewan peliharaan sama makanan yang berbuat aja seperti durian ya, Pak ya. Bos, kalau saya kamarnya view-nya yang sana ya? Iya, betul Bapak. Sekarang ada tangan lagi. Ini totalnya ada 2 kamar, Pak. Satu kamar studio, satunya studio plus. Untuk yang studio yang satu bed besar ya, Pak ya? Iya, iya. Kalau untuk yang studio plusnya ada 3 tempat tidur kecil ya, Pak? Iya. Nanti akan berbeda lantai ya, Pak? Enggak apa-apa. Ini beda. Yang lebih tinggi yang mana? Maksudnya yang plus atau yang studio besar? Studio plus. Paling tinggi. Yang 3 tempat tidur. Oke. Mbak, saya minta di double ya. Ya, baik Mbak. Ini paling bagus ya. Hah? Paling kamar yang bagus. Paling bagus buat ente, Cak. B2866 2870 SBM. SBM. Kendaraannya apa, Pak? Maaf. Fortuner. Warna putih. Pak, saya kamarnya di mana ya? Kamar paling bagus pokoknya buat saya. Iya. Kamarnya sudah siap, Bapak. Nanti di lantai 5. Jadi beda satu lantai ya. Lantai 5, 525 sama 303 ini yang triple bed. Itu yang harus Pak tidur. Ini yang triple bed yang mana? Triple bed yang ini, Pak. Itu dia. Oh, ini. Ini triple bed nih. Ini studio. Mbak, mobil saya. Oh, ini yang studio plus. Niente. Oh. Mobil saya nggak didaftarin juga? Dua kendaraan. B28. 28. 66. TYT. Brio, Honda Brio. Kuning. Sudah bisa saya tinggal? Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Mas Arka. Hey. Oh guys, kita sudah sampai. Oh, tender kita mau main-main di tepi laut. Keren sekali. Gak sabar mau besok pasti Kakak Luna happy banget ini kalau diajak turun. Nanti kita coba sekalian main-main di pantai, guys. Mana? Ya. 525. Room kita ada di sini. Assalamualaikum. Hai. Alhamdulillah kita sudah sampai. Oh, hotelnya bagus sekali. Ini guys nih. Jadi mau langsung review buat kalian. Hotelnya itu benar-benar superstar, keren. Hotel terbaik dulu. Jadi waktu pas ini awal-awal buka itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2003 atau 2000
13 atau 14 gitu kita kesini, dan ini dulu masih sepi banget, dan ini tuh bisa dibilang number one in Anyer. Jadi kalian gak main-main kalau kesini tuh, terbaik dan paling terbaik. Tapi sayangnya ini karena udah lama ya, terus ini kayak pada begini-begini nih hotel ini. Ini Kutek, ini gak tahu nih apa nih. So kita mau langsung review satu persatu nih guys. Pertama ini ruangannya gede banget, gede banget. Terus di sini keren banget nih, jamnya dia pakai tab. Terus dia pakai nih Google nih, Google nih guys. Tuh, kita kenek BMW banget. Terus nanti kita TV-nya di sini, terus ada ininya nih. Tuh, ini juga keren banget tuh model ininya. Terus ada coolernya juga, chiller, air minum. Tapi dia minumnya refill ya, bukan itu. Terus di sini gelasnya juga sosolah, bisa dibilang bersih. Ini ada gula, teh, Nescafe. Kasurnya bersih, bersih. Ini bagus juga ininya. Dan ini gede sih, gede banget. Wah, ini lapang sekali nih. Ini buat naro koper, nanti kita bisa pindahin. Ini ada rak-raknya, ada safety box. Terus ada gantungan di sini. Dan kita mau infoin ke kalian nih, kamar mandinya begini nih. Pintunya tuh kayak pintu zaman dulu gitu ya. Bukaannya, terus di sini ini udah lengkap, gelas, sabun. Terus di sini juga ada cotton bud, ada apa nih? Cotton bud juga ada banyak. Terus buat kalian nih wanita-wanita, gimana nih? Ini ada hair dryer juga nih guys tuh. Lumayan lah buat kalian. Terus ini menggunakan toto klosetnya, terus sudah ada shower jet, terus ini tisunya juga dilebihin satu. Di sini juga masih ada handuknya juga ini bagus bersih, ada tulisan emboss asphaltnya keren. Ini shower gel, shampoo, ada mandi air panas air dingin. Terus ini juga enak banget sih nih kamar mandinya nih. Terus space-nya juga oke. Dan yang paling diri suka tuh adalah di sini tuh kayak karpet-karpet gini. Terus kita mau info ke kalian nih guys nih. Kita dapat view-nya itu yang jalanan, karena kita mau yang sea view itu udah full. Jadi kita nggak dapat, kita dapatnya yang view garden sana ya, jalanan ya. Next nanti kalau misalkan kita kesini lagi, kita akan review yang sitif, yang arah laut, terus dan ada balkonnya, dan itu lebih keren nanti. Cuman nggak tahu kapan, yang pasti kita akan kesini lagi, akan nginep-nginep lagi di sini seru-seruan. So jadi buat kalian yang udah telah nonton video ini keren banget. Jadi udah review, terus ini lampunya juga bagus, AC-nya menggunakan Daikin juga, TV-nya LG the best, kursinya sini, dan hotelnya juga bersih, rapih, enak banget deh pokoknya deh. Dan ruangannya gede banget, ini pasti anak-anak seneng banget. So sekarang kita udah waktunya jemput anak-anak setelah kita sudah mereview hotel ini seperti apa, lengkap, tuntas. Kita mau langsung istirahat, atau nanti kita mau main-main dulu di bawah atau apapun itu. So sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan bagikan teman-teman kalian. Serta tunggu kegiatan kita besok seperti apa. Dan in the morning, besok kita akan mau kasih tahu ke kalian, kita mau main di laut seperti apa. Dan kita akan ulas, di sini akan ada apa aja yang menarik untuk kalian tahu. So, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan share, subscribe. Beta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.